Setelan anak sebanyak 100 potong, 13 training sebanyak 300 potong, 13 beras sebanyak 3.000 kilogram. Beserta Kepala Dinas Sosial. Ibu Sangel berangkat kelurahan. Hari ini sengaja saya mengajak semuanya, bapak-bapak yang ada di sini, di depan ini, dalam rangka minimal jenengan itu bisa melihat rupone wajahnya, ya. Oke, Pak Kalising, Pak Mampu, Wali Kota, dalam rangka mewujudkan mulai PKK, Pasir Keraton Keramat maksudnya. Nah, untuk penanganan tentang masalah rob ini akan saya mulai pada tahun ini juga. Waktunya kapan Pak Alek? Waktunya kapan nih? Enggak, bulan apa warga Menurumu? Duitnya modulnya kapan? Akan dilaksanakan kapan? Ya. Jadi Pak, Robna Noni Nyenengan Kui mulai akan ditangani tahun ini. Mudah-mudahan bulan depan minimal Maret sudah ada pemenang lelangnya. Ya. Dulu Pak Wali bersama Ibu pernah ke Tirton itu mulai ke Kampung Galuh Kakak. Itu dia. Ini buat ngebahas taruh lo kali ini, kalau udah ini lainnya banter ya. Dari tahun 95 tok Pak itu. Tapi kalau lewat selatan pendaratan iki lho Pak. Iya, lewat selatan kita udah. Ini lho Pak, masyarakat itu jadi nek mbuwang ki aja ning kene sing Kepala kok bisa kene, Pak. Terus. Dene wargane dong buae mrono malah ngangel-ngangel awake dhewe dene. Sing garap proyek. Heh, sing garap proyek malah buae entek. Proyek iki proyek kalung iki. Banyune iki setengah meter paling. Endut. Pak tahun 95 pengeruan sampai sekarang berapa tahun? Terus ki mrono. Ayo, Pak. Saya melihat generasi meninggal keluhan di sini itu kalinya itu iya tenda gulung sebanyak 100 lembar, sarden sebanyak 6.000 kaleng, selimut sebanyak 700 lembar, matras sebanyak 3.000 lembar, peralatan dapur sebanyak 30 set, seragam SMP laki-laki sebanyak 200 set, seragam SMP perempuan sebanyak 200 set, seragam SMA laki-laki sebanyak 300 set, seragam SMA perempuan sebanyak 100 set, daster sebanyak 100 potong, kaos dewasa sebanyak 300 potong, setelan anak sebanyak 100 potong, training sebanyak 300 potong, dan beras sebanyak 3.000 kilogram. Total nilai berapa Pak? Total nilai keseluruhan berapa itu Pak? Ini anunya kan beda-beda. Oh iya. Jenisnya. Untuk berapa kelurahan Pak? Untuk 9 kelurahan
di wilayah Kecamatan Utara 7 kelurahan, di wilayah Kecamatan Barat 2 kelurahan. Kalau dari Pekalongan sendiri apakah memberikan bantuan juga enggak, Pak? Ini dari Pekalongan ini sekaligus jadi ada apa? Di samping yang dari provinsi, yang dari Pekalongan ini menampingi, ada Sarimi sekaligus, kemudian yang lain apa Pak yang bukan beras tapi bahan pokok yang lain. Bahan pokok lainnya. Jadi total nanti berapa kurang, Pak? Totalnya tadi untuk 9 kelurahan. 9 kelurahan di Kota Pekalongan ya, Pak? 9 kelurahan. Ya. Dan untuk melihat langsung apa yang menjadi bahan keluhan warga, termasuk di Kelurahan Pasir Keraton Kramat itu memang di sana memang perlu pompa ya, karena banyak sekali tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi airnya itu masih mengenangi di jalannya, bukan di rumah-rumah warga. Artinya nanti akan kita koordinasikan terutama di wilayah sini, karena ke depan insya Allah untuk penanggulangan rob ini saya harap semuanya pihak-pihak SKPD ini betul-betul mencurahkan SOP-nya, mencurahkan dananya agar warga ini merasa tertolong, karena memang menanggulangi rob ini butuh penanganan yang komprehensif ya, di mana air itu ketika sudah masuk itu tidak bisa keluar, contohnya seperti di situ ya selamanya ngecembeng terus seperti itu. Maka kita harapkan di sini pertama penanggulangnya adalah bagaimana caranya nanti alat berat itu akan ada di sini untuk mengeruk. Masalahnya dengan banyaknya layout, ada pipa, ada jembatan semi permanen, alat berat itu tidak bisa langsung ke lokasinya sana, sedangkan sungai dengan lebar segini ternyata dangkalnya mungkin hanya 50 cm sehingga perlu penanganan yang komplit di jam itu. Juga warga ini juga jangan membuang sampah di sembarangan tempat, ini sama saja tidak membantu pemerintahannya, malah justru memperkeruh keadaan. Nanti akan kita tegakkan perda buang sampah atau apapun agar warga ini menjaga lingkungannya juga, karena kalau menunggu penanganan dari pemerintah biasanya kita terkendala waktu, terkendala dana dan sebagainya. Yang pertama akan ada pengerukan, yang kedua untuk peninggian ini, jalan ini nanti akan kita teruskan sampai ke sana karena itu mentok, sehingga nanti ini sebagai jalur alternatif warga untuk sementara menuju ke akses jalan kalau di sananya masih banjir. Kalau untuk yang skop lebih besar, Pak, tadi kemarin kan ada lelang ya, Pak ya? Itu total berapa itu penanganan anggarannya? Oh, dananya ada di Pak Soko sama Pak Anu,